1, 2, 3, come on! Hey guys, ketemu lagi dengan gue, YouTuber Tamianup. Kali ini gue pengen bikin video tentang masang stiker di body Japan Cup Abilista. Jadi ini body Japan Cup Abilista tahun 2018. Nah, seperti yang pernah gue share-share sebelumnya, kalau ngerakit mobil tuh gue sih utamakan ngerakit bodinya dulu sama stikernya. Ada sebagian orang yang dia nggak mau masang stiker, kalau aku sih aku pasang biar lebih keren aja kelihatannya. Setelah masang stiker baru nanti ngerakit chassisnya. Langsung kita mulai aja ya. Ini ada panduannya biar kalau bingung bisa langsung lihat di panduan. Ini dia panduannya gitu. Kalau jadinya kira-kira kayak gini. Wah, cakep ya guys. Kayaknya akan lebih cakep kalau body ini dipasang di chassis warna hitam. Nah, nanti kita coba di chassis warna hitam. Kurang lebih jadinya kayak gini. Sip. Coba pasang pertama nomor 1. Oke okay guys, sudah selesai body Abilista Japan Cup-nya. Keren ya. Menurutku ini salah satu Japan Cup series yang keren. Kita coba pasang di body. Ini punya body DCR.
aku nggak muat karena bannya large diameter, pasti ban yang kecil, tapi kurang lebih kayak gini. Nah, lebih keren lagi sepertinya kalau di chassis hitam dibanding chassis putih. Sepertinya nanti aku coba pasang di chassis hitam dianya, bukan di chassis putih. Nah, itu video kali ini guys, thanks. Kalau kamu mendukung hobiku, tolong di subscribe ya. Semoga rezekimu banyak dan bisa tetap main hobi Tamiya. Dadah!